Hai teman-teman, kali ini saya akan mereview lampu LED T10 keramik aftermarket Philips. Ini barang jualan saya, kayak gini. Ya, kalau yang ini dia ada model lensa, kalau yang ini dia model kayak neon, atasnya bulat, botak, kayak kepala saya. Oke, kita langsung coba lihat, kita buka. Di sini ada dua model, warnanya beda-beda. Kita buka semua. Ya. Ini bahannya putihnya ini bukan plastik, tapi keramik. Kita coba dengar, kita jatuhkan. Iya, ini keramik. Kalau dibanting pecah. Kalau dijatuhkan suaranya benar-benar keramik ya ini ya, bukan plastik ya, bukan KW. Ini aftermarket dari Philips. Iya. Kita lihat. Iya, kita gesek ini. Ini keramik. Bukan plastik. Iya. Oke. Ini yang model kristal dan ini yang model kayak neon gitu. Kita coba tes. Kita lihat terangnya. Tada, ini warna biru, terang banget ya. Ini untuk warna biru. Terus ini warna ice blue. Iya kayak gini, ini ice blue. Ini putih. Dan ini adalah merah, jadi ada 4 warna. Begitu juga dengan yang ini kualitasnya sama, cuman bedanya di lensanya. Ya, ini putih. Ini biru. Untuk warna merah dan ice blue-nya hilang, nggak tahu kemana. Untuk lampu ini saya sendiri sudah pakai sekitar 6 bulan di motor saya Ninja 250 Fi, arusnya DC. Sampai sekarang barang masih terang dan awet. Jadi kalau teman-teman mau cari lampu yang awet, terang, bagus, saya saranin teman-teman pakai yang beginian. Untuk harga saya rasa lebih mahal daripada LED biasanya, namun kualitasnya pasti joss. Oke, sekian dari saya. Thank you.